Ini enggak bisa tinggi lagi. Udah? Dah. Dah, silakan, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelayang kami Mbak Rebecca Gober akan memberikan informasi dan juga statement ataupun klarifikasi. Jadi saya mohon sama teman-teman tolong dihargai apa yang hari ini sudah kita sampaikan ke teman-teman, dan sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa nggak ada tanya jawab. Oke? Oke. Sepakat ya? Ya. Soalnya kalau ada tanya jawab, kita selesai bubar, nggak jadi. Oke, Bang. Oke, oke. Siap. Bang, siap. Lanjut, Bang. Sinyalnya ya. Nih. Iya, Bang. Oke. Cukup. Agak keras ya. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan pemberitaan tentang saya, Rebecca Gober. Pada kesempatan ini, saya, Rebecca Gober, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini, saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan saya, termasuk juga Fadli Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Bareskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 untuk memperoleh penanganannya. Untuk itu saya menyerahkan segala sesuatu tentang masalah ini kepada kepolisian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, teman, klien, dan fans yang tetap memberi saya semangat. Saya mohon doa dari semua pihak agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Demikian, terima kasih. Cukup.